Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Imron dan Jigus berkomitmen untuk meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Cirebon. Pasalnya, keberadaan industri dinilai bisa menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya industri, Imron menilai masyarakat tidak perlu lagi berangkat ke luar negeri sebagai TKI karena banyaknya peluang kerja yang tersedia di Kabupaten Cirebon dengan keberadaan industri yang nantinya akan dipersiapkan. Imron juga berkomitmen untuk mempermudah proses perizinan investasi di Kabupaten Cirebon seperti yang dilakukan saat periode lalu. Bersama dengan Jigus, Imron akan memasukkan peningkatan nilai investasi dalam program kerja. Pertama kita membuat suatu perusahaan-perusahaan di sini supaya orang lain nggak kerja ke luar negeri. Nah yang kedua itu juga masyarakat harus ini juga berpikir panjang kali ini, harus hati-hati. Kan kita ada beberapa orang yang ternyata dijadikan jual beli orang kan. Sementara, selain mengurangi angka pengangguran, Imron menilai kawasan industri dan investasi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Imron berkomitmen untuk mendatangkan investor ke Kabupaten Cirebon dalam jumlah besar. Terlebih, pemerintah sudah menetapkan wilayah yang menjadi kawasan industri. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.